Kota Batik punya cerita, dunia alberi namanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan klik tanda loncengnya. Happy enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Alberlur. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan atau penambahan badan jalan kanan dan kirinya. Ini yang sudah jadi, yang sudah dulu. Nah, ini yang masih samping sisi kiri ya. Kita gali dulu ini lur. Membahayakan itu. Masuk 78 UU ini lho. Nah, ini patokannya sekitar 1 meter. Kedalaman berapa ini, Mas? 40 cm ini lho. Ada bapak pengawasnya ini lebarnya 1 meter pak ya, 1 meter kedalaman 40 cm, berarti 10 cm nya untuk beskos, 20 beton ya, separuh berarti. Masa pengeringan beton sampai berapa hari pak? 28 hari. Itu maksimal sudah kering ya. Sepanjang berapa kilo ini pak? 2,6 kilo dari Pantura sampai rel. Sampai rel. Sampai rel. Oh, sampai rel pertigaan Cigandu. Kurang lebih ya 2,6 kurang. Ya, kurang lebihnya 2,6 km. Kalau mentok ya 2,650. Ya, sekitar 27-an lah maksimal ya. Nah, kita ukur kembali supaya tidak salah. Thank you.
28 hari berarti K300 Pak ya. Kalau K400 mungkin sampai 21 hari ya. CX55 ini Myanmar. Ini untuk bermannya yang sudah bocor, yang sudah jadi ini. Karena jalan kurang lebar makanya kerja harus step by step dulu. Dengan ekstavator dikasih LPA atau LPG tadi. Ini jam truk ya, ini. Nanti ini diratakan ya. Kedalaman sekitar 30 cm sampai 40 ini loh. Dan lebarnya 1 meter kanan kiri, nah itu yang sudah jadi. Setelah digelar diskos LPB, nah ini kasih plastiknya untuk dasaran. Padatkan dengan baby roller ini. Karena ruangnya yang sangat kecil, operatornya masih beli rokok mungkin ya. Cuman menunggu fixingnya ini loh nanti. Casting plastik, kasih cor. Karena sudah jadi, nanti posisi atas dilapisi plastik lur, supaya kalau kena air hujan
tidak langsung kentir. Yang sudah menunggu pengeringan paling lama 21 hari atau 3 minggu. Hati-hati. KCR atau kecurai. Masa pengeringan ini lur, yang sudah kering sudah bisa dilalui ini. Kalau posisi ini kita berarti sebelah kiri, kalau jalur masuk kita dari Pantura. Ini ke utara ke arah proyek PLTU atau wisata Sigandu. Nah, ini yang masih dikerjakan sisi kanan. Umur atau pengeringannya sekitar 28 hari ini. K300. Cukup sekian tutorial dari channel Dunia Alber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.